Sinar Mas, gimana cara melamar di Sinar Mas orang-orang? Berikut ini ada video tutorialnya. Sinar Mas, gimana cara melamar di Sinar Mas secara online? Pertama, buka browser kita. Di sini kita ada Google Chrome. Berikutnya kita ketik pencarian browser, kita ketik klik di sini. Nah, akan muncul resume.id zaman pertama Google, kita klik saja. Nah, seperti ini. Ini tampilan halaman HP, lalu ini tampilan di PC. Kurang lebih seperti ini. Nah, kalian bisa pilih di sini, pilih menu, kalian pilih lowongan kerja di komputer, kalian pilih lowongan kerja di sini menunya. Jadi ada menu-menu lainnya, di sini lowongan kerja. Kita cari Sinar Mas, logo Sinar Mas. Ini Sinar Mas, kita klik Sinar Mas. Nah, di sini ada banyak sekali lowongan kerja yang cukup menarik. Seperti di Tokopedia, Bukalapak, Shopee, Famart, Famidi, Lazada, Si Cepat, JNE, JNT, terus OLX, Bagi Indonesia, Helkom, Jarum, Gojek, terus Sinar Mas. Kita klik Sinar Mas. Kita akan masuk ke Sinar Mas. Nah, di sini ada banyak sekali lowongan kerja seperti digital marketing manager, terus web app developer, terus media social media officer. Kita select social media officer. Nah, ini letaknya di Jakarta, deskripsinya ini, spesifikasinya ini. Kalau kalian suka minat play a job untuk saat ini udah tanggang ya. Ini kita cari yang masih work, misal di digital marketing. Kita lihat apakah masih work. Udah expired, banyak yang udah expired coy. Sini udah expired juga, banyak yang udah expired cuy. Oke, loading. Digital marketing detail, team leader. Kalian bisa lamar. Untuk melamarnya kalian klik apply this job. Yes. Nah, ini agak reguler. Email, kalian tulis email, password, nama, nomor depan, nomor belakang, nomor HP. Terus ini CV, output foto. Terus kalian registrasi kalau sudah. Oke, mudah bukan? Mudah menerima di Sinar Mas dan sukses selalu guys. Nah, itulah gimana cara melamar di Sinar Mas online. So, do you like, share, comment, subscribe. Sekian dari aku, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.